Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama PV Channel, channel yang memberikan informasi tentang selebritis. Kali ini kita akan membahas tentang sikap Rizky Nazar yang dingin terhadap Rangga Ajok. Sebelum itu, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe ya guys. Kisah asmara Cuciva dengan Rizky Nazar memang tak kalah menuai sorotan. Sebelum kabar ta'aruf dengan Rangga Ajok, mereka pernah terlibat beberapa kali dalam judul sinetron. Rizky Nazar dan Cuciva beberapa kali terciduk jalan bersama. Bahkan sampai kabar ta'aruf antara Cuciva dan Rangga Ajok berhembus, nama Rizky Nazar masih sering kali disebut. Rizky Nazar bahkan kepergok bersikap dingin terhadap Rangga Ajok beberapa waktu yang lalu. Kala itu Rangga Ajok menuliskan komentar di salah satu postingan Rizky Nazar. Namun hingga kini komentar Rangga Ajok itu seolah sengaja diabaikan oleh Rizky Nazar. Tapi kali ini muncul kabar jika sebenarnya Rizky Nazar belum sepenuhnya move on dari Cuciva. Walaupun kini ia telah mengubah hubungan asmaranya dengan Siva Haju, tampaknya sosok Cuciva masih belum hilang sepenuhnya dari hati Rizky Nazar. Bermula dari postingan kakak Rizky Nazar, yakni Rizky Nazar, lewat story Instagramnya, di mana Rizky Nazar tengah bermain dengan keponakannya. Mengenakan bawahan berupa sarung, Rizky Nazar malah terciduk masih memakai t-shirt kembaran dengan Cuciva. "Oh, diajak nyantai sore," caption Rizky Nazar dalam storynya. Rizky Nazar bahkan dianggap bersikap dingin lantaran tak menanggapi komentar Rangga Ajok di salah satu postingan terbarunya. Dalam postingan itu, Rizky Nazar hanya mengunggah produk pembersih wajah. Rangga Ajok tak segan menggoda Rizky Nazar. "Oh, itu rahasianya," komentar Rangga Ajok. Sikap Rizky Nazar yang tak merespon komentar Rangga Ajok itu pun menuai sindiran warganet. Namun tetap saja Rizky Nazar seolah tak bergeming dan tak memberikan respon. Oke gengs, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.